Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys tombol subscribe. Dengan sekarang juga kamu klik tombol subscribe, itu gratis, kamu udah bisa nonton video ini. Selamat menonton, enjoy guys. Gila, hari ini keringetan banget guys. Selamat datang lagi di channel Okta Cek Kehidupan, channel terseru. Keren, ada siapa ya kan guys. Selamat datang lagi di channel Okta Cek Kehidupan, channel terseru, tersupet, tergejut, seru, bro. Sekarang ini kita lagi ada di sebuah tempat yang teman-teman pasti tahu. Ini tempat untuk saya nge-review ya kan. Saya akan, reaction, bro. Bukan review ya, tenang. Oke, let's go. Check this out, this video. Santages ini adalah sebuah satisfying dan dari sebuah sabun. Nah, ini kerek. Joss sekali, bro. Mantap kali nih. Wits, mantap. Potongan pertama bagaikan kue lapis, ya potongan kedua bagaikan kue pepes. Potongan ketiga bagaikan kue abon. Mantap kali nih, guys. Aku nggak bisa bayangin kalau ini beneran kue ini yang digigit ini. Cus, ya ini potongan terakhir buat kamu. Ya. Oke, sekarang potongan lagi, dipotong lagi. Yes. Dibikinnya lucu gitu ya, dibikin kayak tangga dulu. Ya kan, abis itu baru dipotong dari atas ke bawah. Ya bukan dari bawah ke atas. Tapi ada yang nggak rapi juga nih guys ya. Tapi memang boleh dibilang itulah dia, kretek-kretekan. Apa yang bikin satisfying? Kretek-kretekannya. Tek-tek-tek-tek. Gitu kan, kretek-kretek-kretek. Ya, oke, ini dia nih kue lapis kedua. Ya, ini adalah coklat gulung ya. Kemudian ganti lagi. Sekarang coklat kubus. Ya, kubus dibikin jadi coklat. Ya, mantap kali nih guys. Ya, ini potong. Nah, modelnya kayak slime, bisa diputer-puter, lama-lama kayak es puter. Oke. Ini nggak disangka-sangka ya guys ya, ini enak juga loh guys. Ini enak banget nih. Ini kalau kalian mau nyoba nanti enak, dicobain aja diputer-puter ya di rumah ya. Dan jangan di depan saya, nanti saya pusing ntar yang ada ya, kebanyakan nanti yang ini. Aduh, ini gokil banget. Ini adalah es krim buatan tangan sendiri. Wih, drop, es krim guys. Kapan lagi coba lu bisa makan es krim begini ya kan, tinggal puter. Weh, kok ke situ jadinya bang? Sini bang. Bang, jangan kemana-mana bang. Bang, jangan kemana-mana bang. Es krimnya masih harus di sini bang. Es krimnya mau kita bagi bang. Bikin bang, ayo siapa yang mau? Acung tangan. Komentar. Siap. Ini adalah kue yang itu guys, yang hijau. Namanya kue apa ya itu ya? Aduh, saya lupa guys. Pokoknya nama kuenya itu kue pancong kalau nggak salah. Kue pancong itu saudaranya si bencong. Dia lagi jualan, namanya kue pancong nama kuenya. Nah, ini lanjut lagi guys. Kue hijau, kue dadar gulung. Yang sebenarnya itu yang tadi kue dadar gulung, tapi yang ini jadinya apa nih? Oh, ini saya kasih nama, namanya kue lapis legit. Mantap kali ini. Ayo, kue lapis legit, terenak, terkece, terseru, terhits Indonesia bro. Oke. Udah yang terakhir tuh, udah. Belum, masih ada terus guys. Yang ungu, ini warnanya macam mana pula. Macam kue lapis talas Bogor ya. Jadi ini kalau lapis talas Bogor, rumah ada mang. Nah, katanya dia bilang, ayo damang ya, damang, jangan kemana-mana damang. Nah, ini enak banget guys ya, ini kue lapis talas Bogor. Ini kalau dipotong emang harus kecil-kecil guys ya, kalau dipanjang-panjangin ya nanti orang nanti nggak kebagian yang lain ya. Tapi ini satisfying banget nih bro, aku dengar suaranya itu. Ini sampai keringetan guys, sampai ke kumis-kumis nih keringetannya. Gila bener nih. Reaction lagi masih. Anda reactionnya yang lihat wajah saya gimana guys? Kayaknya kacau atau hancur atau gimana? Menurut saya sih agak keberantakan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini namanya kue pukis. Ya, salah ya, bukan kue pukis guys, bukan kue. Ini namanya kue bolu kukus ya. Oke, guys, kue bolu kukus ini dipotong dulu ya. Alright, dipotong jadinya seperti ini. Loh, dalamnya kayak squishy gitu ya. Kayaknya aku demen ya. Mantap kali ini guys.
jos banget guys. Duits diempuk-empukin lu, diempuk-empukin sampai makan bihun lah guys ya. Biar enak nih reaction-nya guys. Aku jadi ikutan lapar guys soalnya. Enak banget ya. Udah. Dan aja bak mie sampai gua patah lu mati kepala lu ya. Gua udah bisa ngembang lu. Gila lu dasar lu. Ini yang bikin tempat di sebelah lu. Ayo cepetin lu aja. Aja. Lanjut lagi, ini namanya adalah kue. Kue tar. Ada petir-petir ya gitu. Jadi pertama kita ambil yang mantap. Jadi udah apa jadi petir ini. Wadidaw. Ya. Wadidaw. Warnanya itu. Warnanya itu mengalami keanehan. Ya. Setelah dipotong berbentuk miring, akhirnya ditambahin miring. Jadi biar dibentuk kali. Supaya bisa lebih banyak orang makan. Mantep, nah udah. Tuh, langsung sih, satisfying banget ini. Alright. Thanks for watching this video. Semoga menghibur. I'm Okta Cahaya Kehidupan. Yo, bye-bye. Peace up. Peace up.